dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas. Ya tanggapannya eh, sebagai wakil rakyat pertama harus menghargai lembaga peradilan beserta majelis hakim yang memutuskan. Yang kedua saya harus menghargai juga bagi pihak-pihak yang merasa keberatan boleh banding dong, boleh kasasi dong, boleh pk dong, boleh gerasi kalau memang diperlukan. Boleh. Nah, ini proses masih panjang. Ini baru tahap awal. Prosesnya masih panjang, makan waktu sekian tahun. Dalam kasus-kasus hukuman mati sering setelah 14 tahun baru prosesnya selesai misalnya gitu. Oleh karena itu, kalau bicara adil, silakan. Tapi terlalu awal kalau kita mengatakan apakah putusan sambo adil? Tergantung nanti setelah seluruh proses itu dilalui banding kasasi PK grasi nah, terus termasuk aneh kata mungkin dia memanfaatkan celah KUHP yang baru tentang pasal 100 yang dimungkinkan memperoleh eh, pengalihan hukuman dari hukuman mati menjadi sumur hidup. Ini panjang banget. Itu yang menurut saya adil dan keadilan. Apa itu adil? Jika hakim memutuskan berdasarkan proses dan prosedur yang benar, berdasarkan fakta yang ada, itu adil. Jika pihak keberatan masih ada celah untuk banding kasasi, itulah keadilan. Jika putusan hakim itu menyuarakan berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim menyuarakan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, aspirasi yang ada di masyarakat, itu adil berdasarkan undang-undang. Nah kalau sekarang ada yang mengatakan adil dan tidak adil, itulah kehidupan. Tidak sebuah putusan pun yang dirasakan adil 100%. Termasuk oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kalah merasa di, diperlakukan nggak adil, yang menang merasa adil. Nah itu perlunya mekanisme. Kalau masing-masing mengatakan benar sendiri, mekanisme peradilan lah yang akan menjawab. Yang sebenarnya benar adalah yang mana? Ya yang diputuskan pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilan setelah final dari pengadilan negeri sampai... P pada persoalan Grasi dan pemanfaatan Pasal 100 KUHP yang baru Itulah yang Muara keadilan yang sebenarnya itu Kalau sekarang kan sedang Menuju proses keadilan Sedang belajar Dan memperjuangkan keadilan Ini proses Bukan sebuah Keadilan yang hari ini kita peroleh Tapi proses keadilan Di tingkat pertama keadilan yang akan kita dapatkan adalah akhir. Setelah gerasi, setelah memanfaatkan pasal 100, nah, itu baru muara. Di situ kita bisa bicara adil dan tidak adil. Itu lebih objektif kalau berbicara itu. Bukan sekarang. Tapi apakah masyarakat salah ketika mereka mengatakan ini adil dan nggak adil. Enggak. Ini negara demokrasi. Yang merasa mendapat perlakuan nggak adil, silakan berjuang. Yang merasa memperoleh keadilan, jangan mentang-mentang. Membunuh celah-celah bagi orang yang memperjuangkan keadilan. Saya Agin Fridianto, Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.